Black hole. Apa itu black hole? Bagaimanakah black hole ini terhasil? Apakah yang akan berlaku jika kita disedut masuk ke dalam black hole? Hendak tahu lebih lanjut? Semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Faris bin Razman dari SMK Seri Bayu ingin membahas topik tentang black hole. Black hole ni adalah kawasan ruang waktu di mana gravitinya sangat kuat sehingga tidak ada zarah atau bahkan elektronik magnetik seperti cahaya yang tidak dapat melarikan diri daripada sedutan graviti black hole. Black hole ini terhasil daripada kematian bintang-bintang. Jikalau kematian bintang yang ringan, ia akan menjadi white dwarf. Jika kematian berat, ia akan menjadi neutron star. Manakala bintang yang paling berat, barulah dia akan menjadi black hole. Terdapat dua daya dalam bintang, iaitu daya nuklear dan daya graviti. Kedua-dua daya ni, mereka saling lawan antara satu sama lain. Punca kematian bintang ni dia disebabkan oleh pembakaran nuklear tidak berlaku lagi. Jadi apabila pembakaran nuklear tidak berlaku lagi, daya graviti ni dia akan jadi lebih tinggi dan lebih kuat daripada daya nuklear. Maka terhasillah black hole. Kita tidak tahu ada apa sebenarnya di dalam black hole ni. Cuma jika kita ditarik masuk ke dalam black hole, kemungkinan besar kita tidak boleh keluar. Hal ini disebabkan daya graviti black hole sangat kuat. Graviti black hole ini sangat kuat sehinggakan segala jirim ataupun material yang berhampiran dengan black hole akan disedut ke dalamnya, termasuklah cahaya. Nah, ini yang menyebabkan black hole tidak dapat dilihat dalam gelombang cahaya. So, kalau cahaya lalu dekat dengan black hole, cahaya tu tidak boleh keluar. Black hole ni kita tak boleh nampak. So, bagaimanakah black hole ni boleh diketahui oleh saintis? Saintis boleh tahu kewujudan black hole ni sebab black hole ni dia menarik bintang yang berada di sekelilingnya. So, dia akan ada cahaya-cahaya sekeliling black hole. Cuma cahaya tersebut tidak kuat. Saintis juga menggunakan peralatan-peralatan yang khas seperti satelit dan teleskop yang khas. Apabila kita makin dekat dengan black hole ni, masa kita akan menjadi lebih perlahan dan kita akan melihat di sekeliling kita akan menjadi laju. So, dia macam ni lah. Kalau kita semakin dekat dengan black hole tu, masa kita akan jadi makin perlahan. Makin dekat makin perlahan, makin dekat makin perlahan. So, apabila kita berada di dalam black hole ni, kita akan menjadi beku di dalam black hole kerana masa tak bergerak. Mengikut relativiti, sekiranya jisim tersebut kuat dan gravitinya makin tinggi, masa akan menjadi lebih perlahan. Tapi disebabkan jisim black hole ni adalah infinity, jadi masa dia akan jadi kosong. Black hole ini akan melepaskan suatu radiasi iaitu Hawking radiation. Maksudnya lama-kelamaan black hole ni akan mati juga. Cuma proses pelepasan radiasi ni ia sangat lambat. Dia akan mengambil masa berbilion-bilion tahun untuk black hole ini tersejat. Di setiap galaksi yang di tengah-tengah itu adalah black hole. Matahari merupakan pusat sistem solar. Untuk pengetahuan kita, matahari juga mengorbit satu pusat yang lain iaitu Bima Sakti. Matahari tidak akan bertukar menjadi black hole kerana matahari masih terlalu kecil untuk dianggap sebagai black hole. Baiklah guys, kita telah sampai ke hujung video. Jangan lupa untuk tekan butang like jika anda suka dengan video ini ya. Dan jika anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh share ke kawan-kawan anda agar mereka dapat mengetahui sedikit info tentang black hole. Sekian dari saya. Assalamualaikum.